Sebelum memasuki dunia kerja, tentunya setiap calon tenaga kerja diharapkan mampu memenuhi skill dunia kerja. Untuk itu, setiap pencari kerja sebaiknya mendapatkan training psychological testing. Dengan demikian, kebutuhan industri dalam merekrut tenaga kerja bisa terpenuhi sesuai harapan. Tingginya angka pengangguran di Jawa Barat, seperti di Kabupaten Karawang, bisa disebabkan oleh tidak seimbangnya jumlah pencari kerja dengan kesempatan kerja yang terbuka. Selain itu, juga bisa disebabkan oleh faktor sumber daya manusia dan persaingan yang ketat antara tenaga kerja yang dibutuhkan dengan SDM yang dimiliki oleh para pencari kerja. Dalam menyikapi persoalan tersebut, setiap calon tenaga kerja sudah seyogyanya dibantu untuk mendapatkan training psychological testing sebagai jembatan kepentingan antara perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dengan calon pencari kerja melalui training atau pelatihan. Menurut Haji Edi Mulyadi Nitikusuma SH, pimpinan Sang Hyang Sri, pentingnya para calon tenaga kerja mendapat pembekalan salah satunya agar terjadi penyesuaian antara kebutuhan perusahaan dengan tenaga kerja yang dibutuhkan. PT Sang Hyang Sri itu bergerak di bidang training, psikologikal, dan corporate law. Itu berdiri dari tahun 2006, kita udah 9 tahun, alhamdulillah. Dan sekarang kita fokus pada training. Jadi kenapa kita fokus pada training? Mengingat SDM yang ada di kita itu belum banyak memenuhi syarat-syarat yang diinginkan oleh perusahaan-perusahaan. Sehingga kita perlu meningkatkan SDM dulu sebelum mereka diterjunkan ke dunia kerja. Dari Karawang, Hidayat Fatah, Adi Hidayat, Kemuning TV.